Kapolsek Bunga Raya AKP Slamet tertangkap kamera membawa tersangka kasus korupsi pupuk subsidi di Kabupaten Siak jalan-jalan keluar penjara. Video yang diunggah akun Instagram @fakta.indo itu pun viral di media sosial. AKP Slamet membawa tahanan keluar tanpa mengikuti prosedur yang berlaku. Suparmin merupakan tahanan Kejaksaan Negeri atau Kejari Siak yang dititipkan di rutan Mapolsek Bunga Raya. Suparmin tampak tidak diborgol dan tidak mengenakan baju tahanan. Ia mengemudikan mobil dan tengah berada di depan pintu masuk kawasan kebun sawit. Sementara AKP Slamet duduk di kursi penumpang. Dari keterangan unggahan disebutkan AKP Slamet membawa Suparmin keluar sel lantaran tersangka kasus korupsi tersebut tampak stres dan sempat tidak mau makan. Kemudian AKP Slamet membawa tersangka tersebut berobat ke temannya, namun hal itu ia lakukan tanpa sepengetahuan Polres Siak. Namun selesai berobat, Suparmin meminta Slamet singgah ke kebun sawit miliknya di Kampung Rawang Air Putih, Kecamatan Siak. Slamet mengabulkan permintaan Suparmin dan menuju ke kebun sawit menggunakan mobil. Usai videonya viral, AKP Slamet diperiksa Propam Polres Siak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.